Pak, mohon dijelaskan tentang penyerapan anggaran Kabupaten Kudus tahun 2021, Pak. Sampai per bulan ini, Pak. Iya, terima kasih, Mas. Jadi, APBD di Kabupaten Kudus secara total setelah perubahan pergub keempat itu totalnya 2.138.000.000. Sampai dengan bulan September tanggal 18 penyerapan secara total sejumlah 1.125.000.000, sekitar 52.62% dari total, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja terakhir. Mungkin bisa dirincikan, Pak, realisasinya itu berapa-berapa, mungkin yang terbanyak apa? Ini dari seluruh OPD, ada sekitar 70 OPD semuanya. Yang paling besar itu ada di, bentar Mas, di PKPLH itu 77%. Yang paling kecil ada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu 34.07%. Ini kalau bisa dibilang penyerapannya masih minim atau gimana, Pak? Kalau sampai September dengan angka 52.62%, ini masih lumayan rendah, sangat rendah menurut kami. Itu mungkin dikarenakan apa, Pak? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ada beberapa kegiatan yang kemarin itu kebalikan. Ada juga kemarin pada saat ada pandemi, kegiatan itu belum dilaksanakan. Termasuk juga ada PMK 17 yang ada refocusing. Jadi kami sampai dengan sekarang itu merubah 4 kali pergub perubahan penjabaran APBD. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan, sebelum ada pandemi, itu kami cuma membuat satu pergub penjabaran APBD, tapi tahun ini kita membuat sampai 4 kali. Kenapa? Karena ada asumsi-asumsi yang berubah. Saya contohkan perubahan pertama itu nampung pergub, perubahan kedua itu refocusing, perubahan ketiga mengakomodir bantuan keuangan di desa untuk penanganan COVID, perubahan keempat itu menyesuaikan dana bagi hasil juga hasil tembako sesuai dengan PMK 206. Jadi melakukan 4 kali perubahan. Nah, salah satu mungkin yang menghambat teman-teman itu juga ada perubahan kebijakan di penggunaan dana bagi hasil juga hasil tembako. Pak, yang gagal lelang itu apa aja, Pak? Yang kami lihat sekarang yang dananya paling besar itu di pembangunan instalasi gas sentral IBS di RSUD. Itu berapa miliar? Sekitar 29 miliar. Itu juga sampai sekarang hampir kami pastikan tidak dikerjakan. Kenapa begitu gagal lelang kemarin? Waktunya setelah dihitung oleh teman-teman dari RSUD itu tidak mencukupi. Ini juga baru dibangun MPP, artinya realisasi keuangan itu masih nol, tapi realisasi fisik sudah mulai jalan. Kalau MPP itu jadi ya, Pak, maksudnya? Kalau realisasi rencana? Kami lihat kan sudah mulai dipagri itu, mulai. Artinya kan sudah ada pemenang. Nah, tinggal nanti dia mengajukan uang muka atau tidak. Kami tunggu. Kalau memang mengajukan uang muka, sesuai ketentuan ya kami akan. Tapi biasanya ada ya, Pak, peluang muka itu? Untuk pekerjaan-pekerjaan besar biasanya ada. Dan kami akomodir di perbuk juklak pelaksanaan APBD. Artinya boleh. Tidak cuma besar, yang kecil pun boleh. Kalau yang gagal lelang juga termasuk puskesmas kemarin tuh, Pak. Renovasi puskesmas itu juga. Belum dapat info terkait. Nanti coba jenengan tanyakan ke Dinas Kesehatan ya. Pakai dana bagi hasil juga tidak masalah. Pak, apa dengan minimnya penyerapan ini bisa dikatakan pembangunan di Kudus ini tidak jalan atau gimana, Pak?
kami belum bisa mengatakan bahwa penyerapan ini masih minim. Kami menyatakan masih minim itu per hari ini. Per hari ini. Artinya masih ada waktu sekitar 3 bulan. Nanti kami lihat teman-teman pada saat nanti per tanggal 31 Desember penyerapannya langsung lonjak kan juga bisa. Artinya kami bicara minim itu per tanggal 18 akan. Kami ini belum tahu juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman PD, artinya belum ngadil kami, tapi pekerjaan itu akan dilaksanakan. Jadi kami akan bisa mengatakan minim atau tidak satu tahun anggaran itu setelah tanggal 31 Desember. Oke Pak. Kalau sekarang kami katakan minim tapi per 18.